sesuai dengan hadis tadi. Ayo silas mah. Ini diantara tugas orang tua, memperbaiki nama anak. Karena kata Ustaz Bilal, bagian dari doa nama itu. Pada saat orang tua siapapun yang memanggil nama anak itu sekaligus ada nilai-nilai doanya. Itu, jadi bedanya orang dulu dengan sekarang seperti itu. Panggilan nama pun beda. Tahun 70-an ke sana, nyeluk mbok iku lho, simbo. Bapak. Apa meneh wong ngapak ramane? Biunge. Eli-eli, bener. Orang Jawa ini. Nah, kalau sekarang rodok kondoan itu aja apa? Umi. Abi. Tamatan SMA, sing itu SMA, senang ya SMA gitu ya. Ayah. Papa. Bunda. Dek, dek, papa kemana? Papa cari ramban. Ayo, kena rapi lagi. Papa cari ramban. Mama, mama ulung. Ya, sekarang nyaku dulu. Ya mas, maya gak? Maya gak ya? Nanti punya kebun karet, kira-kira gitu. Ini, jadi bagian dari doa pemberian nama. Terus yang kedua, ayu adibahu, mendidik orang tua. Untuk anaknya apa? Mendidik. Ini juga bagian dari pendidikan culture, budaya, lingkungan, komunitas kita yang ada di sini. Kita budayakan ini. Makanya kalau ada faham-faham Islam yang sekarang ini sudah mulai-mulai, tapi kalau kelompok kita kayaknya belum ada. Budaya marhabat sudah tidak boleh lagi, keturunan tidak boleh lagi, yasinan, bid'ah, khurafat, tahayul. Ini faham-faham Islam yang tahunya Islam paradigmanya sudah tua. Dia tidak belajar seperti santri, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Tahunya apa? A, ba, ba, ikro. Beda hasil ikro dengan hasil juz amma itu beda. Buktikan. Nah, terus apalagi hasilnya dari Quran terjemah. Waduh, remuk dul. Oh, kalau ada jenggotin rasunah lah, itu. Yang gue namanya jenggotin kewakah apa? Terus